guys, kembali lagi dalam rancangan Rasa-Rasa Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada viewers kita, Andi. Benar. Nah, Kak Roki, ini kita nih sudah bulan puasa ya, Kak Roki. Gimana nih, Kak Roki, bulan puasa kali ini, Kak Roki? Boleh tahan jualan, kan? Hari pun sedang-sedang kerja panas, kerjanya oke lah. Jadi seminggu pertama selalunya dia sejuk nih, Kak Roki. Minggu kedua, ketiga mulai panas. Nah, di situ kita mulai diuji ya, Kak Roki. Ya, benar. Nah, untuk menemani bulan puasa ini, kita pun dirasa-rasa punya tidak mau kalah juga, Kak Roki. Kita bantu teman-teman memberikan inspirasi bagaimana untuk membuat menu-menu yang simple aja tapi tetap delicious ya. Nah, di episode kali ini, Kak Roki, saya akan membuat salah satu menu dessert yaitu untuk berbuka puasa yang manis ya. Namanya kolak biji salak. Nah, kenapa dibilang kolak biji salak? Kolak biji salak. Salak, tahu salak ya? Tahu. Nah, jadi nanti bentuknya tuh seperti biji salak, warnanya juga gelap-gelap seperti biji salak. Jadi sebelumnya Jo Andi, kita mesti lagi ingat viewers kita, jangan lupa tanggal lah apa Rasa-Rasa Borneo di semua media platform kami yang ada, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook juga ya. Jadi gampang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Ya. Boleh di like, boleh di share, boleh di komen dan juga boleh di subscribe. Secara
Sudah pun selesai kolak bidik salak ya Kak Rokia. Nah untuk teman-teman yang mau lihat di episode sebelumnya bisa lihat gimana sih Kak? Kita boleh check out dekat page Rasa Sabonio, Facebook, YouTube ada, Instagram ada. Boleh di like, follow, subscribe dan juga di komen secara berjamaah. Sebentar lagi akan berbuka puasa, kita akan coba di menunya Kak Roki. Benar. Selanjutnya kita akan ketemu lagi dalam rancangan Rasa-Rasa Borneo. Wah.